من جميع المعاصي والذنوب. Kemudian dia sama Pak Le, sama Om, manggil apa? Le ya, mohon izin dan minta izin ke Le ya. Baiklah Bapak dan Ibu, barusan telah sama kita dan tujuan dari Setia Ismayawati, baik kepada Pak Le-nya maupun kepada ibunya, agar kiranya dinikahkan kepada calon suami yang bernama Fakhrul Razi ST. Nah, oleh karenanya saudara Fakhrul Razi dan saudari Setia Ismayawati perlu diketahui, oh, sebentar lagi Fakhrul Razi akan melangsungkan akad nikah dengan calon istri yang bernama Setia Ismayawati. Sudah kenal belum? Sudah. Oh, syukur kalau sudah kenal ya. Kalau belum kenal, tak kenalin dulu, jangan salah. Alhamdulillah, Fakhrul Razi dengan Setia sudah saling kenal. Mudah-mudahan dengan sebab perkenalan tadi, Fakhrul Razi dengan Setia Ismayawati dapat dengan mudah membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah di bawah nama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian Fakhrul Razi perlu juga diketahui bahwa rukun nikah di dalam Islam itu ada 5 perkara. Yang pertama calon suami yaitu Fakhrul Razi sendiri, yang kedua calon istri yaitu saudari Setia Ismayawati, yang ketiga Bapak Wali Nikah dalam hal ini yaitu Le-nya yang bernama Bapak Muhammad Abdul Karim, yang keempat wasyahidaini bil adli, 2 orang saksi yang adil, alhamdulillah pula saat ini kita disaksikan oleh lebih dari cukup, yang kelima adalah ijab kabul. Ijab itu kata penyerahan, kabul kata penerimaan dari Fakhrul Razi sebagai calon suami.